Menyenangkan punya teman yang tinggi dan tangga yang tinggi. Tidak peduli seberapa tinggimu, semua punya masalah masing-masing. Tonton video baru Wahoo tentang berbagai masalah yang dimiliki oleh orang tinggi dan pendek. Orang pendek selalu kesulitan saat di konser. Aku tidak bisa menonton. Hei, kau, pria jangkung, bisa kau angkat aku? Wow, ini jauh lebih baik. Aku bisa menonton semuanya. Hah? Itu ide yang bagus. Hei, gadis jangkung, bisa kau angkat aku? Wow, ini benar-benar jauh lebih baik. Ada di mana ya? Pasti di sini, di suatu tempat. Oh, gawat! Di rak paling atas. Operasi menyelamatkan mangkuk dijalankan. Aku akan memakai alat sempurna untuk mengambilnya. Wow, ini usaha yang serius. Ayo, tinggal sedikit lagi. Dapat, aku dapat mangkuknya. Oh, kenapa mangkuk ini ada di sini? Aku akan mengembalikannya. Ini lebih baik. Di mana? Oh, astaga! Lagi? Ini penyiksaan. Kau suka dengan pakaianku? Aku menyukainya. Aku sempurnakan penampilanku dengan sepatu tinggi. Nah, kita pergi sekarang? Kurasa tidak, Nona Raksasa. Aku tidak mau keluar lagi. Daripada aku hanya bicara dengan pusarmu sepanjang waktu, bisa kau ganti sepatumu? Bagus, ini jauh lebih pendek dan lebih baik. Terima kasih, kulakukan apapun untuk temanku. Kencan yang sangat romantis. Tapi jika kalian beda tinggi badan, kalian mungkin mengalami masalah yang sangat aneh. Wajahku, aku harus lebih berhati-hati. Aku tahu cara menghindar dengan sangat baik. Khusus untuk orang ini, sebotol Coca-Cola kecil. Tapi untuk yang lain, itu adalah satu galon soda yang berat. Mencuci piring sangatlah mudah jika kau 1,5 meter. Tapi jika kau tinggi, mencuci piring adalah petualangan akrobatik. Bagaimana orang berukuran normal masuk ke sini? Leherku mulai sakit. Dan punggungku. Aku sangat bosan. Oh, aku ada ide. Mau bermain petak umpet? Aku akan sembunyi dulu. Wow, ini tempat persembunyian yang sempurna. Tidak ada yang bisa menemukanku di sini. Aku sangat beruntung berukuran menyenangkan.
Waktu habis, siapa atau tidak akan kucari. Di mana dia? Berapa lama lagi aku duduk di sini? Aku sedang ingin minum teh. Halo, apa kita masih bermain? Ini sudah 84 tahun. Oh, maaf, aku tidak bisa menemukanmu karena kau sangat mungil. Oke, baiklah. Sekarang giliranku untuk mencarimu. Ayolah, dasar jerapah, sembunyi. Aku harus temukan tempat persembunyian yang tidak terduga, yang akan pas denganku. Di mana harus bersembunyi? Ini terlalu kecil untukku. Oh, di sini, di belakang bantal sofa. Sempurna. Tidak ada yang akan tahu aku di sini. Kau salah, kawan. Kaki panjangmu terlihat dari 1 mil jauhnya. Aku menemukanmu. Orang jangkung sulit menemukan sepatu dalam ukuran pas di toko. Hey. Nona, bisakah aku mencoba sepatu ini? Yang ini terlalu kecil. Mungkin ini akan cocok? Tidak, tidak cocok. Ini toko untuk Cinderella atau apa? Kau punya yang sesuai dengan ukuranku? Aku akan membayar dengan harga berapapun. Tunggu sebentar. Aku menemukan yang cocok. Sepatu olahraga pria sesuai dengan ukuranmu. Wow, terima kasih tidak membantu. Akhirnya, kirimanku dari Tiongkok. Aku tidak sabar untuk mencoba barang baru ini. Oh, ada yang salah di sini? Apa ini kardigan untuk kurcaci? Tertulis ukuran M. Mungkin di Tiongkok punya standar ukuran yang berbeda, dan M berarti miniatur. Ini, ambillah. Pasti cocok untukmu. Hei, kenapa dengan Wi-Fi-nya? Di mana sinyalnya? Ini tidak terkoneksi. Punyaku terkoneksi dengan baik. Aku lebih dekat ke satelit, jadi sinyalku lebih kuat. Kau mau coklat? Ambillah, semua orang dapat ukuran yang sama. Apa kau serius? Wow, kau murah hati sekali ya. Waktunya bersih-bersih. Oh, gawat. Aku tidak bisa menjangkaunya. Selalu saja seperti ini. Untungnya aku punya kursi. Tidak, jangan melihat ke bawah. Ini seperti menatap ujung tebing, dan aku takut ketinggian. Kalian suka sketsa kami tentang orang tinggi dan pendek? Beri komentar jika kalian pernah mengalami masalah karena kalian terlalu tinggi ataupun terlalu pendek. Dan semuanya, berlanggananlah saluran kami, sukai video ini, dan klik belnya. Jangan ketinggalan cerita lucu sehari-hari dari Wahoo!